Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semangat lagi, semangat beraktivitas ya teman-temannya. Di sini kita mendapatkan komentar lagi dari teman kita, dari Mas Ferdi. Ferdi Boy siapa ya tadi ya? Lupa saya teman-teman ya. Intinya kita mendapatkan komentar dari teman kita yang bertanya, Mas, misal nih kita meminta asam cuka dari tempat teman. Nah, misal hari ini kita meminta, kan posisi cuka itu masih panas ya, ataupun sudah dingin. Nah itu misal untuk pembuatan hari besok itu kita harus menambahkan asam cuka lagi atau tidak? Maksudnya kita tambah obat lagi apa tidak? Enggak usah mas Badi. Jadi di sini sampean tidak harus menambahkan air cuka. Nah misal nih sampean kemarin meminta satu jerigen atau berapa ember gitu ya, itu langsung aja sampean buat proses pembuatan hari besoknya. Nah akan tetapi di waktu besok, di waktu sampean proses itu, di waktu pencukaan ya, di waktu pencukaan itu kan setelah pencukaan sudah jadi itu kan masih banyak air yang tercampur dengan bubur kedelai yang sudah jadi tahu ya teman-teman ya, itu ngomongnya gimana sih, yang sudah intinya air itu ya, sampean itu tampung sampean simpen untuk besoknya lagi ya Mas Ferdi ya. Jadi di sini untuk yang cuka yang pertama tadi itu setelah pembuatan hari ini itu sampean buang, sampean ngambil dari proses pencukaan hari ini yang baru lagi. Jadi sistemnya itu disulam terus kan lo mas. Nah misalnya dino iki kan sampean proses ki nggo coka adewe sing jaluk wingi. Nah dino iki sampean nggo cokaan banyu sing nggo cokaan sing wis di nggo campuran coka dino iki mau kuwi sampean tampung meneh kayak nggo pencokaan besok meneh. Dadi sing anyar sing jalukan kok koncone dhewe ndek iki kuwi sampean buang wae enggak apa-apa. Dadi kan adewe senek banyu coka sing iki mau. Dadi prosesnya ngono-ngono kuwi terus enggak usah ditambah obat lagi, atau jangan ditambah obat lagi, nggak dikasih obat lagi ya teman-teman ya. Gitu Mas Ferdi. Oke, semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Untuk yang mau bertanya-tanya silahkan isi kolom komentar ya teman-teman ya. Untuk dari sini jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan bantunya, dan dengan mohon bantunya di share ya, dibantu dengan di share di media sosial, di Facebook, di Instagram, di WA dan lain-lain ya teman-teman ya, agar channel ini lebih berkembang dan teman-teman juga tuh biar tahu ya. Yang mau bertanya-tanya silahkan isi kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Saya Badar pamit undur diri, saya Rwb Budi Budi Dayawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.